Ibadah korban juga tidak terkecuali dilakukan warga kerja Jabatan Penyiaran Negeri Johor. Mereka turut sama mengambil peluang bergotong royong menjalani ibadah korban dan mengagihkannya. Program kendalian jawatankuasa Surau Ar-Raudah RTM Johor bermula 9 pagi tadi melibatkan kira-kira 30 kaki tangan Johor FM. Bantu kita akan agihkan pada tiga bahagian. Pertama untuk asnaf, kedua untuk ampunya diri ataupun peserta, dan seterusnya pada jiran-jiran tetangga. Penyembelihan lembu korban dijalankan kaki tangan serta seorang tukang sembelih bertauliah. Selain memotong daging korban, turut diadakan gotong royong menyiapkan juadah untuk dikongsi para kaki tangan.